Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SCP Digital, jumpa lagi di channel yang membahas antena TV digital dan parabola. Nah sahabat SCP Digital, spesial untuk yang bertanya, Bang, bagaimana hasilnya jika antena memakai booster dan tidak memakai booster, apakah perbedaannya? Nah sahabat SCP Digital, di video kali ini saya akan coba bahas tentang antena yang memakai booster serta tanpa memakai booster. Ketinggian antenanya 4 meter dan juga untuk jarak ke pemancar kurang lebih 87 km. Yuk simak videonya. GTP kita cek di 71% ya untuk kualitas sinyalnya. Namun untuk setengahnya cuma dapat 9. TV. Oke, Metro TV ada dengan kualitas sinyal 49% ya. Nah, ternyata guys, walaupun sedikit ya, ada di 29%. Namun Indosiar bisa dapat dan gambarnya manteng, tidak patah-patah ya guys ya. Nah sahabat, kita coba pemakai booster ya, apakah perbedaannya akan jauh ataukah sama. Seperti yang tadi dilihat ya, untuk kualitas sinyal dari MSC Group, Metro dan juga MTech Group, ini boosternya sudah nyala, namun ininya agak redup ya guys ya. Nah ini nyala namun agak redup ya. Oke, kita lihat ya perbedaannya. Nah mati ya, ini kita on. Nah itu ada ya guys, kedip-kedip. Oke, selanjutnya kita pasangkan ya. Namun ininya sudah terhubung guys, sudah terhubung ke antena, namun tinggal kita colokin konektornya ke STB. Oke, saya colokan dulu guys. Nah sudah tersambung dan kita lihat. Oke, ini adalah Indosiar ya guys. Namun kita dari awal dulu guys, kita cek dulu dari RCT ya, seperti tadi kita urutkan biar tidak pusing ya. Nah ini untuk MSC Group, kita lihat frekuensi, bukan frekuensi ya, kita lihat kekuatan sinyalnya berapa setelah pakai besar. Dah ternyata ada di 94% ya, untuk strengthnya 97. Kita ke Metro TV. Metro TV, nah ini dia Metro TV. Kita cek lagi. Nah ada kenaikan, ini 41%. Untuk strengthnya pasti naik ya guys. Untuk strengthnya, untuk strengthnya pasti naik dikarenakan pakai penguat sinyal ya. Pasti naik ini, yang tadi kan merah, sekarang menjadi hijau. Dan kita cek untuk Indosiar. Nah naiknya ini jadi 29 guys, 29%. Oke, itu dia untuk perbandingan tanpa dan dengan memakai booster. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video SCP Digital selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.